Suatu kisah kehidupan. Suatu ketika, ada seorang wanita yang kembali pulang ke rumah. Dan ia melihat ada tiga orang pria berjanggut yang duduk di halaman depan. Wanita itu tidak mengenal mereka semua. Wanita itu berkata, "Aku tidak mengenal Anda, tapi aku yakin Anda semua pasti sedang lapar. Mari masuk ke dalam. Aku pasti punya sesuatu untuk mengganjal perut." Pria berjanggut itu lalu balik bertanya, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, dia sedang keluar." "Oh, kalau begitu, kami tak ingin masuk. Kami akan menunggu sampai suamimu kembali," kata pria itu. Di waktu senja, saat keluarga itu berkumpul, sang istri menceritakan semua kejadian tadi. Sang suami awalnya bingung dengan kejadian ini. Lalu ia berkata pada istrinya, "Sampaikan pada mereka, aku telah kembali. Dan mereka semua boleh masuk untuk menikmati makanan malam ini." Wanita itu kemudian keluar dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam. "Maaf, kami semua tak bisa masuk bersama-sama," kata pria itu hampir bersamaan. "Loh, kenapa?" tanya wanita itu karena merasa heran. Salah seorang pria itu berkata, "Nama dia Kekayaan," katanya sambil menunjuk seorang pria berjanggut di sebelahnya. "Dan sedangkan yang ini bernama Kesuksesan," sambil memegang bahu pria berjanggut lainnya. "Sedangkan aku sendiri bernama Kasih Sayang. Sekarang, coba tanya kepada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu?" Wanita itu kembali masuk ke dalam dan memberitahu pesan pria di luar. Suaminya pun merasa heran. "Oh,